Ketua TPPKK Provinsi Jambi Esni Darharis dan Ketua TPPKK Moro Jambi Faradila Zahra menghadiri gelar pentas seni yang diadakan oleh SMA Negeri 2 Moro Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Esni Dar dan Faradila mengajak siswa-siswi untuk mengejar cita-cita dan lebih kreatif lagi agar bisa membanggakan Provinsi Jambi. Kamis 9 Februari 2023, Ketua TPPKK Provinsi Jambi Esni Darharis dan Ketua TPPKK Moro Jambi Faradila menghadiri gelar pentas seni yang diadakan oleh SMA Negeri 2 Moro Jambi. Dalam sambutannya, Esni Dar mendorong para siswa-siswi SMA Negeri 2 Moro Jambi untuk mengejar cita-cita dan selalu optimis. Dalam kegiatan tersebut, Esni Dar dan Faradila juga ikut serta melakukan penyebaran bibit ikan dan juga penanaman pohon di SMA Negeri 2 Moro Jambi sebagai tanda simbolis. Disampaikan oleh Faradila Zahra, Ketua TPPKK Moro Jambi, bahwa dirinya sangat menghargai dan sangat mengapresiasi gelar pentas seni yang diadakan SMA Negeri 2 Moro Jambi yang menampilkan karya-karya asli dari siswa-siswi tersebut. Faradila juga berharap siswa-siswi SMA Negeri 2 Moro Jambi ini dapat menjadi lebih kreatif lagi agar dapat membanggakan Kabupaten Moro Jambi. Dan saya berharap mereka bisa ke depan menjadi anak-anak yang lebih kreatif lagi. Herusha Putra, JEK TV, melaporkan.